Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fit tarain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Walladzi utawi perkara yujibu kang majibake apa alladzi al-ghusla ing atus iku sittatu asya'a. Ana 6 pira-pira perkara. Dados sak sampunipun kita membahas tentang air yang suci, dipun lajengaken tentang tata cara wudu, sunah-sunahipun wudu, perkawis ingkang saged ngrusakaken wudu. Terus kala wingi nggih sampun kita bahas tentang tiang-tiang ingkang wonten anggota tubuhipun menika terdapat jabiroh utawi perban lan sak panunggalanipun. Wonten ing enjang menika kita badhe membahas perkawis-perkawis sing ten mriku mewajibkan kita sedaya siram. Dados siram menika nggih cara napa istilah bahasane niku sayalanul mai utawi mengalirkan air niku diarani adus secara bahasa. Ewan dini secara syar'i niku nggih sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin, mengalirkan air ke sekujur tubuh dengan niat yang khusus. Niku pengertian daripada mandi. Lah, mandi menika nggih wonten istilahipun mandi biasa sing kangge kesegaran ben awake seger, ora ngantuk, ora lesu. Niku dados ten mriku hukumipun namung mubah mawon. Wonten mandi ingkang dipun sunahaken. Wonten malih mandi siram ingkang hukumipun menika wajib. Lah, ten mriki badhe kawula waosaken pembahasan tentang mandi-mandi ingkang wajib. Perkawis ingkang dadosaken kita wajib nglampahi siram. Lah, perkawis ingkang mewajibkan kita mandi menika cacahipun wonten 6. Jumlahipun wonten 6. Salah satun utawi kang telu iku tashtariku dadi sekutonan fiha ing dalem salasah sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang, wan nisa'u lan pira-pira wong wadon. Dari 6 macam perkara yang mewajibkan mandi itu, yang 3 itu terjadi antara orang laki-laki dan perempuan. Jadi ketika perkawis menika nggih lumrah terjadi kanggenipun tiang jaler ugi tiang istri. Niku tiga perkawis. Lah mangke wonten malih 3 perkawis sing niku namung khusus kangge tiang istri. Wahia utawi salasah iku iltika ul khitanaini. Iku iltika ul khitanaini dadi tetemune persunatan loro. Dadi persunat tetemune persunatan loro. Dados ingkang pertama nggih menika perkawis ingkang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Kita sedaya pun maklum kangginipun tiang suami istri melakukan hubungan seksual, lah menika wajib mandi. Tentu tidak mutlak, dalam artian apa misalnya namung nggih ditempel ketok terus wajib adus, mboten nggih. Terus nak terima nggih nempel tok, pucuke nempel, dereng mlebet, ora wajib adus. Ten mriki dipun sebataken bi ilaji hayyin. Nggih menika oleh manjingake wong sing
urip waldihin kang pertelo ghayaba kang ngeblesake sapa wong hasyafatal zakari ing helmi zakari. Dadi nek zakari niku pucuke niku nggih sing wis mlebet, lah niku baru wajib. Nak nggih nempel pucuke kok dereng mlebet. Sithik-sithik nggih nempel tok. Yo ora wajib niku. Nggih, mboten wajib. Niki kangge ni wong sing urip. Lah sakniki misale permasalahan ni. Misale ana wong nggih pacaran dah. Pacaran nggih seneng-senenge ndelok terus pacare utawa bojone lah, bojone aja pacare. Bojone menten anyar nggih seneng-senenge terus meninggal. Terus otomatis nangise gedune kaya apa nggih seneng wis dindani kan wis puluhan taun kelakon nikah malah ditinggal mati. Lah ndelalah piyambakipun wis kanggo mengenang terakhir akhire wis pejah niku terus dijimak misale dikumpuli wis mati kok dikumpuli padahal jenazah istrine niku sampun dimandikan. Apakah itu wajib dimandikan lagi? Kan seperti itu. Nggih. Lah, ingkang kados mekaten menika, misale piyambakipun kok wis diadusi jenazahipun niku mboten wajib dibaleni malih. Nggih. Niku mboten wajib dibaleni malih. Lah, ewan dene sing napa menika sing lanange nggih tetep wajib. Nggih, terus perkawis sing mewajibkan kita mandi menika ingkang sepisan nggih menika iltiqaul khitanaini, bertemunya dua alat kelamin lanang wedok dadi siji, tapi syaratnya kudu wis dibleske helm niku. Nggih, nak durung nggih pucuk karo pucuk kok ketemu ya ora wajib adus. Wa ingzalul mani lan ngetokake mani, ngetokake air sperma. Nggih, sampun mafhum sedoyo, paham sedoyo. Wong nak wis metu mani ya kuwi berarti wajib adus. Lah, medalipun air sperma kala wau mutlak. Apakah keluar dari jalan yang lumrah biasa nisbati awake dhewe saka zakare awake dhewe metune nggih utawa sangka iga wekase misale sangka iga wekas menika pecah kemudian kok mengeluarkan air sperma itu juga mewajibkan mandi. Wal mautu lan mati wal mautu lan mati illa fi syahidi kejaba ing dalem wong kang mati syahid, syahid fi sabilillah. Nah syahide kok syahid akhirat kok dene wong sing bareng lahirke nggih tetep wajib dimandikan. Dados nak syahide syahid dunia akhirat kangge tiyang ingkang berperang di jalan Allah, ingkang perang-perang ngangkat senjata. Nah kita sedaya niki ngaos menika termasuk jihad fisabilillah, tapi kan misalkan kok ning majelis taklim niko kok diganjar Allah Taala sedo tetap wajib dimandikan. Berbeda kalian ingkang sahidipin sahid ing dalam memerangi tiang-tiang kafir li'i'la'i kalimatillah niku mboten sah dimandikan. Ingkang nomor 3 nggih menika kala wau tiang pejah niku nggih terjadi lanang wedok. Pun iki tiga perkawis sing wajibe mandi kanggenipun tiang lanang maupun tiang wadon. Selajengipun wa salasatun lan telu wa salasatun utawi kang telu iku takhtasu dadi tertentu apa salasah biha da iku takhtasu dadi tertentu biha kelawan salasah sapa annisa piro-piro wong wadon
Nah, kalau wau tiga perkara itu terjadi bagi orang laki-laki dan perempuan, sekarang ini khusus hanya terjadi pada orang perempuan. Wahia utawi salasah iku al-haidu haid. Haid wan nifasulan nifas wal wiladatulan ngelahiraki wal haid wal wiladatulan ngelahiraki. Jadi haid niku nggih sing terjadi namung tiang istri. Nifas nggih tiang istri. Wiladah nggih tiang istri. Tiga perkara ini hanya khusus terjadi bagi orang perempuan. Lah, engkang sepindah haid, apa sih yang dinamakan haid? Haid itu darah yang keluar dari seorang perempuan. Darah yang keluar dari seorang perempuan dengan jalan sehat. Maksudnya pripun? Tidak karena faktor penyakit. Niku haid. Nah, tentu ini tidak mutlak juga. Dalam artian misalkan ada seseorang yang usia baru 5 tahun, kemudian dari alat kelaminnya mengeluarkan darah, terus itu dinamakan haid? Tidak. Oke. Ada batasan-batasan khusus dikatakan darah haid, yaitu apabila seorang wanita dia sudah berumur 9 tahun komariah, nggih. Ngapunten ten mriki, dalam pembahasan haid itu berlaku tahun komariah. Tahun komariah itu berarti tahunnya tahun hijrah, hijriyah. Nggih, nek wong Jawane niku sura sapar niku, nggih. Dados umur 9 tahun hijriyah, misale wonten tiyang lahir tanggal 1 Muharram tahun 1400. Lah piyambakipun menika misalkan tanggal 30 Dzulhijjah utawa besar, soalnya bar besar kan suro ra lah niku. Suro besar suro utawa Dzulhijjah. Tanggal akhir bulan saking Dzulhijjah tahun 1409. Berarti pas 9 tahun. Nggih. Kemudian lare kala wau kok ngedalaken darah baru niku ingkang dipun wastani darah haid. Nggih, paham mboten niki? Dados nalika jenengan gadah lare istri umur 9 tahun hijrah, mboten 9 tahun Masehi, mboten. Patokane hijrah. Tanggal 1 Muharram tahun 1400 hijrah misale, terus tahun tanggal 30 wulan Dzulhijjah tahunnya 1409, berarti pas umur 9 tahun. Kok larene panjenengan ngedalakan darah niku darah dipun wastani darah haid. Ternyata ten fikih dipun bahas 9 tahun itu tidak 9 tahun full, akan tetapi 9 tahun takriban secara kira-kira. Maksudnya pripun pelanggaranipun takriban? 9 tahun takriban itu takriban memasukkan masa paling sedikitnya suci yang memisah antara haid dan haid yang kedua, juga masa paling sedikitnya haid yaitu sehari semalam atau masa 24 jam. Iki rada hitung-hitungan rada meremet. Jadi maksud 9 tahun takriban itu 9 tahun kurang dari masa paling sedikitnya suci yang memisah antara haid yang pertama dengan yang haid yang kedua.
jenengan tak paring ngertos masa suci batas minimal antara haid yang pertama ngantos haid yang kedua itu minimal 15 hari 15 malam. Kemudian masa paling sedikitnya haid itu sehari semalam. Berarti nak 15 ditambah tunggal pinten 6 16. Ya. Sakniki misalipun 9 tahunnya kirang 16 hari tanggal 14. Piyambakipun baru tanggal 15 kok mulai mengeluarkan darah, sampun diwastani darah haid. Jadi 9 tahun pun ikun boten 9 tahun sing utuh, 9 tahun takriban. Lah definisi takriban menika nggih menika masa kurang dari 16 hari. Lah patokan 16 hari itu diambil dari masa paling sedikitnya suci yang memisah antara satu haid dengan haid yang berikutnya. Kalian ditambah masa paling sedikitnya napa menika haid nggih menika sedina sewengi. Nggih, mudeng mboten iki? Nggih, ibu-ibu mudeng mboten iki? Niki masalah haid niki nggih larene panjenengan niku dadi nek wis umur 9 tahun niku patokane 9 tahun hijrah hijriyah nggih sing sura Sapar niku mboten patokan Januari Februari. Lah 9 tahun takriban 9 tahune kurang 16 dino iku mulai iso diarani darah haid. Lah kok larene jenengan wis umur sakmono metoke getih berampung kudu adus haid ngilangi hadas gedhi, hadas gedine rupane haid. Lah nek lare jenengan umur 7 tahun lekas mlebu SD ndeleleh kok pas kuwi kok metoke getih niku darah mboten dipun wastani darah haid. Engkang nomor kalih yang terjadi pada orang perempuan adalah nifas. Nifas itu darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan. Darah yang keluar yang bersamaan dengan bayi yang keluar itu tidak dinamakan darah nifas. Nggih, dados spesiale pas bareng lahirnya bayi, ndelalah kok ana getih metu bareng kalih bayi niku mboten darah nifas. Sing diarani darah nifas itu darah yang keluar ba'dang fisol. Sak sampunipun terpisahipun bayi kalian ibunipun. Niku baru dinamakan darah nifas. Lah, masa nifas darah nifas itu minimal yo sak tetes. Nah, cara bahasane makna pesantren niku para guru nak maknani sak kecerotan. Ini maksud sak tetes niku. Nggih. Bar bayi lahir kok ana metu getih sithik sak tetes niku darah dipun wastani darah nifas. Berarti yo wajib adus nifas. Masa nifas lumrahipun menika 40 hari. Lumrahipun maksimal 60 hari. Nggih, maksimal 60 hari niki ingkang kawula waos wonten kitab Madzhabipun Imam Syafi'i. Nak wonten hadisipun menika kawula maos 40 hari niku nifas. Nggih niku khilafiyah niku wis. Pokoke niki ingkang kawula waos wonten kitabipun Madzhab Imam Syafi'i niku minimal nifas sak tetes lumrahe sing terjadi tiang istri niku 40 hari. Leres napa mboten niki Bu? Nak wong wedok niku nak nifas bihane pinten dinten? Nak 40 hari niku pripun? Nggih. Leres mboten Bu? Dereng nate nglahirke. Bu, nak nifas niku nak ten kitab niki dipun kandhake
lumrahe umume iki wong wedok 40 dino. Niki sing dikandake ngoten. Lah paling akeh 60 hari setelah lahir baru niku diitung. Lah sakniki permasalahan timbul ketika bayi lahir jebrol tidak mengeluarkan darah. Apakah dia nifas? Yo tidak. Nggih, mboten ni, mboten nifas. Sampai sehari tidak keluar, dua hari ra metu. Empat hari ra metu. Lima, enam ra metu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hari. Hari ke-15 metu getih. Lah kuwi darah apa? Pada darah nifas, pada darah haid. Nggih. Lah niki. Ketika darah itu keluar setelah bayi lahir kok kurang dari 15 hari, maka itu darah nifas. Kalau keluar setelah hari ke-15, maka darahnya darah haid. Paham nggih? Jenengan mangke nak nyedhoi putu anake meh nglahirke kaya Pak Saifuddin nggih teng lahirke bojone ra. Lah niku bar lahiran terus anake bojone kok ora metu darah sampai hari ke-15 baru metu, baru niku dikatakan darah nifas. Soale urung punjul 15 dino. Dikatakan darah nifas ketika keluarnya itu tidak lebih okay, dari terpisahnya bayi, keluarnya bayi sampai keluarnya darah itu tidak lebih dari 15 hari. Misalnya lahir jam 6 tanggal 1 Januari okay, tanggal 1 Januari jam 6 isuk lahir okay. Terus tanggal 16 Januari maghrib lah urung metu getih nggih, berarti tanggal 1 sampai tanggal 16 kan pas 15 hari. Lah engko metu getih kok bar isa, berarti pun lebih saking 15 hari, itu dikatakan darah haid nggih. Lah nek keluare kok sadurunge maghrib, maune jam 6, jam 5 metu tanggal 16, sampean hitung siji tanggal 1 maghrib, berarti hitungan 1 hari kan tanggal 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pas 15 dino wayah maghrib. Sadurunge maghrib kurang 5 menit kok ngetokke getih. Dan itu katakan darah nifas sebab belum lebih masa 15 hari. Nggih. Nah, waktu ini menta iki. Terus setengah jam, aturannya setengah jam. Nggih. Nggih, niki masa nifas wal wiladatu lan nglahirke. Nglahirke niku nggih termasuk perkawis ingkang mengharuskan mandi. Dados misale wong wedok kok diganjar lahir bayine terus ora metu getihe, ya wis aduse adus wilade. Tapi umume nak bang lahirke metu getihe mboten, nggih. Metu getih nggih nak lumrahe menungso. Sanggih. Niki nggih keranten wekdali sajane nggih kathah ingkang badhe kawula aturaken nggih disambung pertemuan ingkang badhe dumugi mawon nggih.